kan sebetulnya ironi ya, sebagai Menteri KLHK kan sebetulnya tugasnya melindungi hutan. Karena kita tahu laju deforestasi Indonesia kan begitu tinggi ya. Apa ya, saya juga jadi bingung baca-baca ini, karena kalau orang lain yang bicara, saya masih bisa paham gitu. Tapi kalau dia yang bicara begitu, saya gagal paham. Tapi konsep ini sendiri pun nggak punya pemahaman yang satu di berbagai tempat. UNEP pun yang organisasi PBB yang berkaitan dengan lingkungan pun tidak mempunyai pemahaman sama dengan yang lain. Jadi setiap pihak yang mengatakan, oh saya melakukan green economy gitu kan, ya ya akibatnya gitu, karena konteksnya pertumbuhan ekonomi itu masih ada, jadi konteks untuk mendapatkan profit itu terus ada gitu.